teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini Sultan lagi ada di jalan menuju Tirta Motorsport karena velg mobil Ruby ini atau Ford Ranger lagi di repair. Karena kita pingin ada acara nih guys. Kan velgnya itu grepes-grepes tuh sisi luarnya. Jadi kayaknya kurang maksimal kalau kita di acara itu. Apalagi di acara MDC terlihat velg Ruby itu banyak grepesnya. Jadi gue pingin untuk acara MDC dan acara yang satunya lagi itu bener-bener mantep nih si Ruby nih guys. Dan sekarang ini kan pakai HSR banteng, keren juga. Tapi gue pingin balikin yang lama, bikin ganteng. Bal, kemarin kita nemuin satu velg ya yang keren untuk Ruby ini ya. Wah, kini besok gue request itu udah ke kantor. Fitting, boleh gak ya? Fitting dulu kali ya? Fitting ya, karena lebarnya sama 12 tuh. Cakep. Oke, stay tune terus. Ini hujan, cuacanya mendung. Enaknya makan mie, tapi gak boleh. Saya udah makan, oke? Stay tune terus. Dengan waktu hujan seperti ini guys, teman-teman sekalian yang mengendarai mobil itu diperhatikan wipernya, jarak antara satu mobil dengan yang lainnya, karena aspalnya ini kita nggak tahu nih licin atau ban kita yang kurang menggigit, jadi pengeremannya juga harus diatur. Dan untuk pengendara motor, jangan teman-teman sekalian berhenti di bawah flyover, jembatan, karena itu bisa mengakibatkan macet. Dan kalau bisa, inilah, kalau hujan berhenti aja, jangan pakai jas hujan. Karena di beberapa kali gue lihat jas hujan itu malah memakan korban. Ada yang kejepit lah, di jari-jarinya, jari-jari motornya. Ya kalau hujan menepi aja, ditunggu hujannya reda gitu. Gitu sih guys, karena nih hujannya lumayan lembut. Gue jadi kepikiran pengen ngasih tau teman-teman sekalian. Wah, udah nyampe di TMS Tirta Motorsport. Wah, ada mobil yang lucu, imut-imut nih. Ada VW Kodok. Lagi ngapain? Wah, tapi tujuan kali ini adalah kita melihat velg dari Ruby nih, guys. Nah, velgnya seperti ini nih, kita kasih lihat. Nih, guys. Bannya juga sama nih. Ini dipakai Ruby juga, sama MT-01. Nih. Kita lihat di belakang, velgnya lagi diapain. Oke, ayo. Nah guys, sudah sama Pade nih, Pade. Pade, ya. Ini yang kemarin grepes-grepes, udah dibenerin ya? Udah. Wah, mulus lagi. Ini tinggal pengecetan, Pade ya? Pengecetan, ya. Ini dalamnya nggak ada masalah, tapi grepes-grepesnya bagian sini. Pade, ini berapa lama pekerjaannya untuk 4 velg, Pade? Untuk yang grepes-grepes saja? Ini kemarin masuk ya 2 hari. 2 hari ya? Karena kerjaan lagi ramai juga kan? Iya, benar. Bukan hanya velg kita doang nih, tapi ada customer juga, guys. Wah, cakep, Pade. Kerjaannya cepat rapi nih. Ini pasti rapi loh. Iya, pasti rapi, Pade ya. Seperti ini. Kemarin tuh bener-bener yang ada yang sompel ke dalam, sompel ke pinggir. Wah, pokoknya keren nih, Pade nih. Nah itu di sebelah situ lagi ada yang dicet-cet, sepertinya lagi di finishing tuh sama si abang. Nah ini velg kita nih guys, velg Ruby nih. Tuh. Karena buat dipakai itu biar makin kinclong, dan gue mungkin kedepannya makinnya harus hati-hati nih, jangan sampai kena ujung trotoar, ujung tol gitu guys. Biasanya sih penyakitnya kita nggak sadar kalau lagi pengen ngetap tol, udah kepepetan tuh ke kanan, brak, udah kirain ban ternyata velg. Iya, jadi kita ngelusin deh di sini nih, cakep nih. We'll be right back.
pulangnya malam, gak sempat ngasih footage ke teman-teman sekalian di TMS. Tadi cuma ngambil mobil doang nih di TMS, karena udah tutup juga dan lagi macet-macetnya tuh di Tendean. Gua langsung ke kantor aja ngasih lihat hasil dari reparasi atau servis velg si Ruby ini nih guys. Ini dia hasil dari kita servis di Tendean Motorsport. Velgnya kembali mulus lagi. Biasanya nih kemarin ada grepes-grepes di bagian sini. Ini mulus lagi. Kembali seperti semula, guys. Wah. Ini top Marco top ini, guys. Untuk teman-teman sekalian yang mau reparasi velg, itu carilah tempat yang menurut kalian terpercaya dan bagus, karena velg ini sendiri kan salah satu seperti sepatu yang kita pakai. Wah, nyucinya harus yang benar tempatnya karena takutnya luntur. Nah, sama seperti velg, kalian harus cari tempat reparasi velg yang bagus. Tentunya yang terpercaya juga. Mungkin segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat saya.